Thank you, kiriman bunganya. So sweet. Amin. Thank you for the support. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iting List Shows, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, wow, luar biasa. Di sini ada hadiah nih, bunga indah cantik menawan untuk Ayu Ting Ting dari seseorang. Siapakah itu? Di sini ada seorang nih yang sangat mengagumi Ayu Ting Ting dan hari ini memberikan bunga ini untuk Ayu. Dari Ayu Ting Love Fans Malaysia, Maisa Salalia. Di sini mengucapkan semangat untuk Ayu Ting Ting dan selalu patuhi protokol kesehatan. Love you. Terima kasih Marisa Alia yang telah mengirimkan bunga cantiknya untuk Ayu Ting Ting hari ini. Dan terima kasih Ayu Ting Love Fans Malaysia yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting. Dari Muhtiara Hayani 01, cantik banget Eoni Ayu Ting Ting yang habis dikirim bunga. Wow, banyak yang sayang terhadap Ayu Ting Ting, jadi jangan patah semangat dan patah arang. Semoga Ayu Ting Ting selalu sukses dan selalu berkibar nih ya. Semua cita-citanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah kirimkan untuk Ayu dan keluarga tersayang. Tetap semangat Ayu Ting Ting, jangan dengarkan cibiran-cibiran indah dari para netizen yang menjatuhkan. Pokoknya tetap semangat dan selalu semangat untuk memberikan kebahagiaan dan menghibur kawan-kawan semua yang ada di rumah. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagramnya para sahabat nih yang melihat dan menyaksikan sendiri perjuangan Ayu Ting Ting dari awal karirnya sampai saat ini, ditemani oleh Kak Ruben Onsu yang memang selama ini selalu bersama Ayu Ting Ting baik suka maupun duka. Dan inilah ungkapan Ayu Ting Ting, dan terima kasih untuk ayah dan ibu tercinta yang selalu menemani dan juga mensupport Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting mengungkapkan kebahagiaannya bahwa dia memiliki orang tua seperti ayah Rojak dan juga Umi Kalsum yang selalu membela, mendukung, bahkan rela mengorbankan nyawa sekalipun untuk Ayu Ting Ting. Bahagianya Ayu mempunyai orang tua yang lengkap, yang sayang dan juga menjadi garda terdepan. Bukan hanya orang tua Ayu Ting Ting yang menjadi garda terdepan, di sini juga ada Ruben Onsu yang selalu siap menemani Ayu Ting dan menjadi kakak yang terbaik dan siap menasehati Ayu Ting Ting kapanpun Ayu Ting Ting membutuhkannya. Dilansir dari salah satu media televisi, di sini ada ucapan Ruben Onsu dan Ivan Gunawan yang membuat haru. Penuh haru, sahabat-sahabatnya buka suara untuk menguatkan Ayu Ting Ting. Ruben, jangan tanya kesetiaan saya kepada teman dan sahabat karena akan saya bela habis-habisan, tulis Ruben Onsu di salah satu media. Dan ini real ya, dikatakan oleh Ruben Onsu, dia siap menjadi garda terdepan untuk sahabat-sahabatnya, terutama Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Doa Mimin dan juga semua fans Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kekuatan dan juga semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik seperti Koko Ruben. Dan semoga Koko Ruben selalu sehat. Dan di sini ada informasi terbaru nih, datang langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kak Ruben Onsu. Happy birthday to the one, the only, my bro Ruben Onsu. Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, sukses selalu, sayang keluarga, selalu jadi yang terbaik. Semoga apa yang diinginkan semua terwujud. Amin ya robbal alamin. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Koko Ruben yang selalu setia dan menemani Ayu Ting Ting walaupun dia sedang terpuruk sekalipun. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan ya mengucapkan selamat
selamat kepada Koko Ruben dan memberikan apresiasi yang sangat indah untuk Ayu Ting Ting karena kebersamaannya selama ini bersama Koko Ruben. Di sini Koko Ruben memberikan komentar, terima kasih deh Ayu Ting Ting. Dan di sini juga ada Mom Ayu Ting nih memberikan komentar untuk Robin Onsu. Selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama keluarga selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mom Ayu Ting atas doa dan ucapannya, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Shira 32, happy birthday Ayah Ruben Onsu. Titin 5425, love you Ayu Ting Ting Ruben Onsu. Happy birthday Koko Ruben Onsu. Terima kasih Era Zahra 12. Kemudian juga dari Nasri 603, happy birthday Kak Ruben, panjang umur, sehat selalu, diberi murah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin, dan selalu jaga adiknya ya. Terima kasih Narsi 603 atas doa dan ucapannya. Dari Eira, happy birthday Om Ruben, semoga panjang umur dan diberi kesehatan dan menjadi keluarga yang baik dan menjadi papa veteran dan adik-adik veteran yang terbaik. Happy birthday Ruben Onsu, sehat sukses selalu, seorang sahabat yang selalu menemani Ayu Ting Ting. Dari Tegar Tim, happy birthday orang baik Ruben Onsu, amin, baca captionnya kenapa jadi mewek ya. Terima kasih para sahabat yang telah memberikan komentarnya hari ini untuk Ayu Ting Ting, dan juga semoga persahabatan mereka selalu langgeng dan selalu bisa memberikan inspirasi untuk sahabat-sahabat semua di rumah. Jangan pernah putus asa atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tetap semangat untuk Ayu Ting Ting, dan semangat juga untuk Ruben Onsu yang hari ini berulang tahun, semoga panjang umur, murah rezeki, dan selalu sehat. Dari Lia Liot Brebes, happy birthday ko Ruben Onsu, sehat panjang umur dan dilancarkan segala urusannya. Informasi selanjutnya di sini datang lagi ya dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting nih, yang terbaru untuk sahabat semua. Di sini kita akan melihat di kegiatan Ayu Ting Ting hari ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi sahabat semua jangan sampai terlewatkan ya acara BTS. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Guys, yuk jangan lupa malam ini jam 21.15 waktu Indonesia Barat nonton BTS Trans 7. Kita ketawa bareng ya. Terima kasih informasinya Ayu Ting Ting. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan nih dari Angkasa Bali 20. Pasti nonton dong, love you. Dari Ayu Ting Ting SZ, love you Ayu Ting Ting. Dari Asnani 17, kalau nonton PTS gak pernah gak ngakak, ngakak terus bawaannya. Apalagi lihat ke Ayu, lucu gemes, jadi terhibur banget. Sarangi kesayang aku, love you. Terima kasih Asnani 17. Dari Shirley, pemain BTS sungguh lucunya bukan main-main, aku sampai ditegur sama nenekku loh, soalnya ngakak parah. Buat kalian jempol deh ya, kalian mantap jiwa. Wah, Shirley ternyata penonton setia dari BTS ya. Sehat selalu Shirley, terima kasih atas ucapannya. Semoga BTS tetap maju jaya ya, dan semoga selalu berkembang deh channelnya. Mami Tayolan, siap nonton selalu Ayu Ting Ting, kocak abis, love you. Oh, pasti nonton nih, Awa, trio Awa. Dari Ika Lestari, baru cuplikannya aja udah ketawa sampai geleng-geleng, apalagi nanti nontonnya. Dan informasi yang sama disampaikan oleh BTS Trans 7. Olimpiade juga ada di BTS dong pemirsa. Malam ini bakal ada pertandingan seru di lapangan bulu tangkis. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Tonton BTS malam ini pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7. Jadi bagi sahabat semua yang ingin melihat tingkah lucu trio Awa, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan juga Andre Taulani serta bintang tamu yang lainnya, jangan lupa saksikan malam ini BTS ya, jam 21.15 waktu Indonesia Barat. Pastinya memberikan hiburan kepada sahabat semua yang di rumah aja nih. Dan pastinya ini menjadi imun tersendiri untuk kita agar bisa tertawa lepas di rumah ya. Oke sahabat semua, inilah beberapa informasi yang dapat Mimi sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali dan selalu jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Cafe guys. Kita weekendan di Dahalu Cafe. Mas kecil lagi tidur nih. Jangan lupa yang mau nongkrong langsung aja ke Dahalu Cafe. Guys, kita udah sampai di Dahalu Cafe. Jajan. Kangen banget, udah lama enggak kesini, Mbak. Iya, Mbak. Ayo buat kalian semua yang pengen weekendan bareng langsung aja datang ke Dahalu Cafe. Jati Waringin.